Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Saudara, beberapa hal yang saya contohkan dalam beberapa pertemuan-pertemuan kita, intinya bahwa kita harus hati-hati di dalam menggunakan, di dalam memanfaatkan, di dalam mengkonsumsi makanan yang belum jelas halal atau tidak. Di antara kita tidak sedikit yang memanfaatkan kertas-kertas yang ada di kantor kita. Tidak sedikit kita memanfaatkan tinta-tinta komputer yang ada di kantor kita. Dan tidak sedikit pula yang kita gunakan itu bukan untuk kepentingan kantor kita. Bukan untuk kepentingan pekerjaan kita. Tetapi kita manfaatkan justru untuk pribadi-pribadi kita. Kendaraan kantor kita yang kita gunakan untuk mudik kita. Ketika kita dalam perjalanan dengan sembarangan kita memasukkan charger HP kita. Di tempat-tempat istirahat itu, di restoran, di masjid-masjid, di tempat-tempat umum. Yang padahal itu kita tidak pernah minta izin kepada pemiliknya. Berpikirkah kita apakah hal itu halal atau tidak? Ini jangan dianggap hal yang remeh. Hal ini jangan dianggap mempermudah diri. Itu semua Allah akan menghisab. Semua Allah akan mempertanyai itu. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, jangan sampai doa yang kita lakukan itu termahjub semuanya. Itu tidak dikabul semuanya akibat ketidakhati-hatian kita di dalam memanfaatkan dan di dalam mengkonsumsi makanan yang belum jelas halal atau tidak. Bukankah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya dia didoakan supaya doanya yang mustajabah, lantas Rasul mengatakan atib mat'amaka, coba engkau gunakan makanan yang halal, barulah engkau doa-doanya akan diterima. Dan bukankah pula setan-setan itu juga adalah tidak akan mengganggu kita dalam ibadah kita kalau seandainya makanan-makanan kita adalah tidak dihalalkan. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya khususnya, bagi semua para saudara-saudara yang seiman, seagama, untuk kita berhati-hati di dalam memanfaatkan itu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.